Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah video untuk penggunaan bahan nombor 2 iaitu kertas. So, saya gunakan kertas minyak. So, first tengok design. So, kali ni saya memilih untuk buat design yang ni lah. Okay, yang ni. So, letak design kat depan kamu. So, Uzaifah tolong ambil Umi tisu tu. Uzaifah. Tisu tu dengan polystyrene, dengan masking tape, dengan pisau. Masking tape. Oh, tak payah dah. Okay. So, sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Macam ni ke. Macam ni. So, first kita nak tunjuk macam mana nak buat dia. So, kamu renyukkan kertas surat khabar tu, pusingkan dia macam ni. So, kalau design kamu ni macam ni, so kena tengoklah, mungkin kalau yang kecil ni sebesar-sebesar, besar sikit 3 jari ke. So, kalau yang ni mungkin sebesar lengan ke, ke betis ke. Sebab ukuran kamu adalah 30 cm kali 30 cm lah. So, gulung ya. Saya buat demo. Kecil lah. Okay. Bagi dia kemas sikit, matikan bahagian ni dengan masking tape dulu. So, tambah lagi ketebalan kertas ni. Hanya hijau lah. Okay. Untuk post ni just buat macam ni. Tak dapat. So, bila dah dapat ni, so tengok design kamu. Okay, kamu boleh guna contohnya. Okay, boleh gunakan yang ni untuk lebih cantik ya, bulat dia. Tapi bahan yang kamu gunakan mestilah kertas jugalah. Okey. Contohnya kita nak buat bulat. Buat bulat, kita boleh gunakan tisu ni punya ni. So, kita gulungkan dia. Jadi, kalau tak keras tu, susah. Mungkin kita boleh guna ni, masking tape punya ni pun boleh. Tengok-tengok design lah. So, kalau boleh buat bulat sendiri pun tak ada masalah. Okay. So, bila dah tu, kamu boleh gulungkan dia sedikit supaya dikemas lah. Okay, buat kertas ni dia nampak mudah je, tapi awak kena picit dia sampai dia betul-betul padat lah. Okay, tengok design lah. So, nampak bulat dia kan.
bersih ya lah. Mana desain kamu? Untuk kertas ni saya menggunakan banyak masking tape. Dan seterusnya.